Halo Bray, kembali lagi di Yoga Pramanda Channel. Oke Bray, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya saya buka masker dulu ya. Jadi, hari ini saya akan mereview masakan Padang yang legend di Pangkalan Kerinci, yaitu Minang Raya dan Kota Buana. Nah, sebelumnya saya sudah bertanya sama teman-teman kerja saya, menurut mereka lebih milih yang mana ya, Kota Buana atau Minang Raya. Oke Bray, saksikan terus ya channel saya. Halo Sinta. Iya, halo. Mau nanya nih, menurut Sinta antara Minang Raya dan Kota Buana itu mana yang lebih suka? Lebih suka Minang Raya. Raya. Kenapa? Apa masakan yang the best di sana? Masakan yang paling the best itu menunya ati kerbau. Karena itu makannya tuh the best banget. Terus Minang Raya itu salah satu rumah makan yang paling the best di Pangkalan Kerinci. Jadi buat teman-teman wajib cobain. Oke, thank you ya. Oke. Hai Sista Dewi. Iya, Pak Yoga. Mau nanya nih, antara Minang Raya dan Kota Buana mana yang lebih suka? Aku lebih suka Kota Buana, rendangnya endong. Oh, jadi makanan dari sana rendangnya ya? Iya dong. Oke, thank you ya. Oke. Dri, menurutmu antara Minang Raya dan Kota Buana mana yang lebih suka, Dri? Lebih suka Minang. Few moments later. Dri, menurutmu antara Minang Raya dan Kota Buana mana yang lebih suka? Kalau saya sih Minang Raya sih, ya. Oke, makanan apa yang the best di sana? Ayam pop plus kuah gulainya plus kerupuk. Pagi Pak Bro. Pagi gak? Mau nanya nih Pak. Ya. Antara Kota Buana dan Minang Raya mana yang lebih suka? Kota Buana dong. Kota Buana. Kenapa? Makanan apa yang the best di sana Pak? Rendangnya. Rendangnya. Sama ayam bakarnya. Oh, dua menu itu ya? Ya. Oke, thank you Pak. Nah, itu dia pendapat dari teman-teman saya mengenai Kota Buana dan Minang Raya. Yuk, kita coba yuk. Kira-kira enakan mana ya? Antara Minang Raya dan Kota Buana, atau sama-sama enak? Oke Bray, tadi saya sudah beli masakan Padang dari Kota Buana dan Minang Raya. Tetapi berhubung menunya sudah pada habis Bray, mungkin sayanya agak kesiangan. Ini saya memutuskan untuk membeli ayam pop Bray. Jadi Minang Rayanya saya beli ayam pop dan Kota Buana juga ayam pop. Oke, nggak apa-apa ya Bray ya. Kita review ayam pop dari kedua masakan Padang itu. Oke Bray. Nah Bray, ini kita udah beli ya masakan Padangnya dari Kota Buana. Nah, ini ayam popnya ya. Dan juga ini dari Minang Raya. Nah, ayam popnya juga di sini. Yuk, kita unboxing Bray. Pakai kremesan Bray. Nah, ini banyak kremesannya nih. Nah, ini nggak pakai kremesan. Nah, di sini ada sausnya di Bray. Jadi rata-rata ayam pop di sini pada dikasih saus gini Bray. Mungkin ini campuran dari kecap kali ya. Kecap kita coba aja nanti ya. Nah, juga. Nah, yang dari Kota Buana juga nih. Ada juga dia. Nah, yuk. Kita coba ya. Oke, sebelumnya ini
saya sudah cuci tangan dulu sebelumnya. Dan mari kita coba sebelum makan. Kita berdoa dulu. Oke. Oke, Bray. Kita coba yang dari Minang Raya dulu. Kita coba ayamnya dulu, Bray, ya. Ya, baik. Makasihnya dulu. Ini kita coba dulu ya, Brian. Nanti kita bakal omong ini dari tiap-tiap komponen-komponen ini, Brian. Kita coba pakai ini nih. Pakai kita gunting aja. Oke, Brian. Ini kita langsung ya dibanjuri nih. Sausnya ini gurih, manis, ada asam juga, segar lah pokoknya, segar dari kuah ayam pop dari Minang Raya. Oke deh. Oh, ini juga banyak nih sayur-sayurannya nih, sayurannya full. Oke. Sekarang coba kita beralih sama masakan Padang dari Kota Buana. Oh, ini banyak keramasan nih, Bray. Oke. Kita coba dulu ya ayamnya. Kok ini sayurnya ada nangka, Bray. Nangka, terus ada juga daun singkong dan kol juga. Kita coba pakai nasi ya, Bray. Yuk, makan, Bray. Sekarang kita coba pakai sausnya, Bray. Kita banjur juga ya, Bray. Jadi sausnya yang dari Kota Buana ini cenderung manis ya. Manis sama gurih. Kalau asemnya sih agak asem ini nih, jadi agak seger aja. Terus tekstur ayamnya juga sama-sama empuk sih, sama-sama masih gurih. Terus juga ini ada kremesnya, Bray. Kedengeran nggak? Good lah. Terus juga ini kuahnya kuah gulai ya, jadi kuah gulai kuning gitu, pokoknya kayaknya kuah campur deh, kuah cincang juga. Kalau dari segi rasa sih, menurut saya sama-sama gurih, cuman ini lebih bagi yang suka asin, boleh nih, gurih asin itu boleh nih, jadi bakal suka nih ayam popnya dari Minang Raya juara.
Terus juga ini enak. Ayam pop dari Kota Buana juga enggak kalah enak. Terus kuah gulainya ini lebih mewah nih, kelihatannya lebih rame. Tuh guys, bisa dilihat nih, Ray. Tuh kan, lebih mewah ya penampilannya. Kalau yang dari Minang Raya, nih. Ray, tuh. Nah, ini nih uniknya yang dari Minang Raya, ternyata gorengnya langsung di tempat penyajian, Bray. Jadi langsung ngambil, jadi ada di gorengan itu. Nah, tadi kan udah lihat tuh cuplikannya. Jadi mereka langsung goreng di situ. Nah, beda sama ini. Kalau ini udah jadi, mungkin gorengnya di belakang gitu kan. Baru buangnya ke depan. Oke. Overall sih sama-sama enak, Bray. Jadi ini dua masakan Padang legend di Pangkalan Kerinci. Jadi bagi warga Pangkalan Kerinci, wajib coba nih ayam pop dari Kota Buana dan Minang Raya. Ini sama-sama juara. Pokoknya rasanya uye lah pokoknya. Oke, ini bakal saya habiskan dua-duanya karena saya dari pagi belum makan, Bray. Maklum tadi pagi habis goes. Nah, jadi ini bakal saya habiskan. 12 seconds late. Oke, Bray. Sampai di sini dulu aja video dari saya tentang review-review makanan. Jadi buat Bray-Bray yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang bayar itu cuman PLN, angsuran kredit, nah itu yang bayar ya. Terus jangan lupa juga like dan komen kira-kira makanan apa lagi nih di Pangkalan Kerinci yang kira-kira bisa kita review. Oke, Bray, sampai di situ dulu ya video kita hari ini. Sampai jumpa.